Halo guys, ini hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023. Motor-motor yang saya tampilkan ini akan jadi milik kalian ya. Tentu kalian harus simak terus videonya, dan bila mana kalian sedang nyari motor, lalu inden dan kesulitan nyari motor dengan adanya video ini dan motor mana aja yang ready, ini yang akan membantu kalian bisa dapat motor yang kalian impi-impikan seperti itu. Simak terus videonya ya guys. Sebelumnya saya mau kasih informasi penting buat kalian, kalau motor Vario 160 itu harganya naik 100.000 di tanggal 2 Agustus. Dan perlu kalian ketahui juga, motor Vario 160-nya sekarang ada perubahan. Perubahannya apa aja? Saya akan jelaskan di sini ya guys. Walaupun nggak banyak, tapi ini sangat berpengaruh terhadap tampilan dari motor Vario 160 tipe CBS ini. Sekarang motornya ditambah stiker guys, seperti ini ya. Tampilannya jadi lebih sporty dan lebih keren kalau menurut saya. Ada variatifnya lah ya, nggak monoton seperti kemarin. Namun saya lihat belum dapat karpet ya. Kemungkinan kalau harganya nanti naik lagi, pasti akan dapat karpet. Perbedaan selanjutnya adalah dengan adanya kenaikan harga sebesar 100.000 ini ya. Dia sekarang ada stiker yang nempel seperti ini guys, stikernya. Gimana menurut kalian, keren atau tidak stiker warna ini? Ya. Ini warnanya silver ya guys ya. Silver ketemu merah, ada warna putihnya juga. Dan saya lihat sih tampilannya sekarang agak lebih menarik ya dibanding dengan yang sebelumnya tanpa ada stiker. Monoton banget soalnya. Itu ya. Perubahan yang ada di Vario 160 tipe CBS, harga 26 jutaan. Ada lagi guys, motor Vario 160 yang baru. Nah ini dia ya, yang warna putih ini. Yang warna putih ini namanya CBS spesial. Dia masih tipe CBS tapi spesial. Apa bang spesialnya? Salah satunya ini. Dia motornya hampir mirip, menyerupai tipe ABS ya, dari warna dan emblemnya. Lalu warna peleknya guys. Warna peleknya, kalau kalian mau tahu warna peleknya, dia sudah berwarna coklat seperti ini tuh ya. Jadi ini sangat jelas mirip sekali dengan ABS. Tapi bedanya dengan yang ABS, ini tidak ABS. Dan rem cakramnya yang di belakang masih tromol kalau motor yang ini ya, yang CBS. Ada ready 2 unit guys motornya, Vario 160 yang tipe CBS spesial ini. Harganya berapa bang? 27 jutaan ya. Jadi hanya berbeda di angka 1 jutaan dengan yang warna merah ini. Kalau yang warna merah ini, peleknya masih berwarna hitam. Seperti itu. Lalu ada lagi guys, informasi ini buat kalian yang nyari Honda EDP, mau beli cash kredit bisa ya. Ada ready warna merah, 2, warna hitam, 1. Tipe ABS guys, harganya di angka 40 jutaan ya. Keren banget ini motor. 160 cc, sudah keyless dan sudah ada charger handphonenya juga. Lalu motor apa lagi dia? Vario 125 nih guys, warna putih. Nah ya, ini pun ready stock, ada dua guys, satu lagi di dalam. Harganya 25.200.000-an ya. Seperti ini tampilannya guys. Susah guys nyari motor ini. Mumpung ada kalau kalian mau, ada dua lagi ya di sini. Tiap wilayah itu berbeda-beda guys ya, nggak semuanya di wilayah itu orang banyak duit. Di wilayah sini ya kemungkinan masyarakatnya pendapatannya nggak sebesar di kota kalian ya. Jadi di sini itu kenapa sering ready motor, karena ya memang pembelinya nggak sebanyak seperti di kota kalian. CBS ISS warna putih ini ready stock, ada 2 unit ya. Pelek sudah berwarna coklat, aksesoris dapat, karpet, garnis-garnis ya seperti yang kalian lihat ini. Lalu motor ini sudah menggunakan keyless. Sudah menggunakan keyless, jadi 100% aman bang, dijamin ya.
ini tidak bisa dicuri oleh orang. Selama cara pemakaian kalian benar, jangan pernah sekali-kali naruh remote di bagian sini atau di bagian sini atau di bawah jok ya. Seperti itu. Remote harus selalu dibawa. Tampilan panel meter sudah full digital, ada ISS, sudah keyless, charger handphone ada. Beginilah tampilannya. Untuk Vario 125 tipe CBS ISS spesial. Cuma 23 jutaan kalian bisa dapat motor Vario semewah dan sekeren ini. Kok harganya sama bang sama Scoopy? Iya, malah lebih mahal Scoopy. Yang tipe keyless ya, lebih mahal Scoopy. Ini lebih murah. Kalau saya sih pilih ini. Ya, balik lagi ke selera kalian. Vario ini kenapa lebih murah harganya dari Scoopy? Karena dia nggak pakai keyless. Ya, masih pakai kunci manual. Ada dua warna untuk yang tipe CBS ini, warna merah seperti ini, glossy, satu lagi warna hitam. Merahnya cakep ya guys. Merahnya dia merah glossy, bening ya. Tidak ada emblem, hanya stiker saja bertuliskan Vario, behelnya berwarna hitam, kulit joknya berwarna hitam, sudah dapat karpet guys. Dapat aksesoris garnish radiator dan garnish muffler yang nanti tertempel di sini. Ini dia tampilan kemudinya yang masih menggunakan kunci manual. Sudah full digital, tidak ada ISS, ada charger handphone ya. Keren, keren lah menurut saya. Keren juga ya tampilan seperti ini guys. Sekarang kita lari ke topik utamanya ya. Tentu kalian nyari kabar juga tentang motor PCX. Ada yang ready nggak bang di sini? Ada guys. Yang pertama PCX CBS warna hitam ini ready stock. Ada dua ya. Di dealer ini satu, yang satu lagi di dealer teman saya ada lagi ya. Nah, kenapa CBS warna hitam selalu ready? Karena orang lebih suka warna putih dan warna merah ini. Warna hitam dan warna biru agak tanda kutip nggak banyak orang peminatnya, seperti itu guys. Motornya sama, hanya warna aja yang beda ya. Ini ready stock dan PCX warna putih juga ready stock ya. Ada. Nanti saya akan spill buat kalian. Yang warna merah ini jangan harap ya. Tapi ini belum dibawa sama orangnya bang dari kemarin karena memang susah banget dihubungi ya. Nanti kalau misalkan orangnya nggak jadi batal, saya kabarin ke kalian ya. Itulah ya informasi yang bisa kalian dapat di video ini. Kalau kalian memang lagi nyari PCX, ada yang ready sudah saya jelaskan, dan motor-motor lainnya yang ready di dealer ini. Ini dia guys, PCX warna putihnya ready stock. Dan Vario 125 juga ada ya. Ini yang warna merah dan warna hitam nih guys. Untuk PCX yang warna merahnya pun ABS ada ya. Scoopy ready stock guys. Warna hijau mau warna apa kalian banyak di dealer ini ya untuk Scoopy-nya. Seperti yang kalian lihat, Scoopy pasukan coklat ready. Vario 160 ready. Sampai ke sana ya untuk Scoopy-nya. Kalau Vario 125 yang warna hitam, harganya di sini 24 jutaan. Nah, kalau yang merah ini 23 jutaan. Perbedaannya utamanya adalah soal di keyless ya. Yang merah masih pakai kunci manual, yang hitam sudah menggunakan keyless. Seperti itu, guys. Lalu untuk Scoopy di sini harganya 23 jutaan ya. Nah, ini lebih mahal ini dibanding dengan Vario yang warna merah ini. Seperti itu, guys. Ini lebih mahal ya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Untuk Vario 160-nya kalian bisa pilih warna, nggak perlu inden, langsung kirim bisa ya. Saya rasa video ini cukup ya guys. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.